Akhirnya buka puasa juga. Papa udah lapar banget dari tadi. Udah lama banget ya kita gak bukber kayak gini. Kan papa tahu tugas kuliah aku kayak gimana. Ya udah, aku janji deh, bulan puasa kali ini aku bakal sering kesini. Eh pa, kok lampunya mati? Sebentar ya, papa cek dulu. Nih listrik kenapa sih? Ada-ada aja dah, lagi buka puasa juga. Rini! Yakin kak mau tinggal sendiri? Mama kok gak yakin ya? Takut kamu kenapa-napa deh. Aku tuh udah umur 20 tahun mah. Mama tenang aja, aku bisa jaga diri aku sendiri kok. Ya udah, kamu jaga diri baik-baik ya. Nanti lebaran jangan lupa kesini. Iya mah, siap. Ya udah, aku berangkat dulu ya mah. Kenalin, saya Adi, Mbak. Saya yang menyewakan rumah ini. Nanti kalau ada apa-apa dengan rumahnya, bilang ke saya aja ya, Mbak. Ah, iya, siap, Pak. Makasih banyak. Hari pertama puasa, buka puasanya sendiri. Biasanya selalu bukber sama Mama. Allahumma lakasumtu wabika amantu wala rizkika aftortu birahmatika ya arhamar rahimin. Aduh, bosan juga ya tinggal sendirian. Mana gak ada makanan, nanti aku buka puasa pake apa ya? Mbak, saya Rini mbak, ini ada sedikit makanan untuk mbak buka puasa. Wah, makasih banyak ya Rin. Kebetulan saya cuma buka puasa sendirian, mau bukber gak? Makasih banyak ya Rin makanannya. Besok-besok kalau mau bukber. Iya siap mbak. Ya udah, kalau gitu saya pulang duluan ya mbak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Eh, Mbak Maura, mau kemana Mbak siang-siang begini? Soalnya kita mau bukber. Rini, namanya mirip banget deh sama kayak anak saya Rini juga. Ya udah Mbak, saya pergi dulu ya. Ngeselin banget sih si Rini. Katanya mau ngajakin bukber, tapi aku kasih makanannya ke Pak Adi aja deh, biar gak mubazir.
Iya pak, saya udah masak banyak banget buat teman saya Rini. Tapi dianya malah gak dateng. Ya udah saya kasih ke Pak Adi aja daripada Mubazir. Tapi kok saya gak pernah ngeliat teman kamu Rini ya? Yang mana sih orangnya? Pokoknya dia sering pakai baju pink, terus rambutnya coklat pendek pak. Maksud kamu ini? Loh, iya itu Rini pak. Kok bapak bisa punya fotonya? Rini itu anak saya. Dia tewas secara mengenaskan 1 tahun yang lalu. Sampai sekarang pelakunya belum juga ditemu-temu. Mbak Maura? Rini lepasin Maura. Dia gak salah apa-apa. Setelah dipikir-pikir, tinggal sendirian susah juga ya pak. Saya pergi dulu ya Pak Adi. Nanti kalau ada waktu saya main ke rumah bapak deh.